Selamat pagi semuanya. Uh, perkenalkan, saya Baby Kartika dari kelas bisnis. Kali ini akan menjelaskan tentang uj soal ujian tertulis kemampuan berbahasa Indonesia ke-40, di mana kalau dalam bahasa Jepangnya itu Dayon Indonesia Go Gino Kente EQ, di mana ini soal merupakan tingkatan E. Waktu pengerjaannya juga hanya 40 menit. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai ke dialog pertama di mana di sini disajikan sebuah wacana atau cerita yang berjudul keluarga Bu Wendy. Di sini ada intronya sebelum percakapannya dan juga ada percakapannya. Untuk pertama-tama saya bacakan terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama ya. Baik. Tita dan Esti menerima kartu pos dari Ibu Wendy, guru mereka di Belanda. Ibu Endi pernah mengajar bahasa Belanda di Bandung. Rita dan Esti belajar bahasa Belanda dari Ibu Endi sebulan yang titik-titik. Ibu Endi pulang ke Belanda bersama suami dan anaknya Rose Rita. Gambar bunga tulip di kartu pos ini sungguh indah, Esti. Saya merasa sepi. Titik-titik. Keluarga Ibu Endi kembali ke Belanda. Rita. Saya juga sama. Esti, Ibu Wendy ramah dan selalu gembira. Esti, saya juga rindu masakan Ibu Wendy. Kita masih ingat ayam panggang dan sop sayur buatan Ibu Wendy. Enak sekali. Kita, Pak Johan, semi Ibu Wendy juga pintar masak. Tapi, Pak Johan tidak bisa makan masakan yang pedas. Dia suka masakan di Indonesia, tapi tidak suka cabai atau sambal. Esti, Waktu Pak Johan mencoba nasi goreng pedas buatan saya, dia berteriak sampai keluar air matanya. Kita, ya Pak Johan berkeringat dan mukanya merah sekali. Kapan kita bisa bertemu lagi dengan Ibu Wendy? SD, kalau tidak salah mereka akan datang lagi di sini pada akhir titik-titik. Maret tahun depan. Kita, ayo kita membuat pesta nanti. Jangan lupa nasi goreng tanpa cabai untuk Pak Johan. SD, tentu. Nah, baik. Wacana di sini bisa kita tangkap bahwa kedua orang yang berdialog di sini yaitu SD dan Rita mempunyai seorang guru yang sekarang gurunya sedang pergi ke Belanda atau pulang ke Belanda bersama dengan keluarganya. Di mana mereka guru mereka ini adalah orang Belanda asli dan pernah tinggal di Bandung cukup lama lalu mengajarkan bahasa mengajarkan bahasa Belanda ya di Bandung kepada Rita dan Esti. Bagi Rita dan Esti sungguh berkesan ya sehingga mereka melakukan pembicaraan Oke. Okay. untuk kosa katanya sepertinya tidak ada yang sulit ya di sini ada kartu pos. Lalu ada kata kunci ya, ada kartu pos terus ya ada titik-titik nanti ini kita isi ya sebulan yang titik-titik nanti ada dipilih. Baik, kita ke nomor satu lanjut. Di sini kita disuruh mengisi soal di mana berdasarkan dialog atau cerita keluarga Ibu Wendy yang tadi telah kita baca bersama-sama. Oke, di sini ada pilihannya. Untuk mengisi blank space di A ini ada jawabannya, ada telah, lalu datang dan dekat. Kita cocokkan ya satu-satu di mana di kalimat ini ada Rita dan Esti belajar bahasa Belanda dari Ibu Wendy sebulan yang kalau mungkin memakai yang A maka Rita dan Esti belajar bahasa Belanda dari Ibu Wendy sebulan yang telah Ibu Wendy pulang ke Belanda bersama suami dan anaknya Rusia. Di mana telah ini tidak tepat jika dimasukkan ke dalam kalimat rumpang yang ini. Lalu kita masuk ke pilihan kedua, Rita dan Esti belajar bahasa Belanda dari Ibu Wendy sebulan yang lalu. Ibu Wendy pulang ke Belanda bersama suami dan anaknya Roshi. Ini cukup tepat. Kita lihat yang lainnya. Karena ini sebulan telah berlalu, sehingga disebut sebulan yang lalu. Kalau sebulan yang telah, bisa memakai telah, tapi akan lebih baik jika sebulan yang telah lalu itu benar. Lalu kalau yang C, kenapa salah? Rita dan Esti belajar bahasa Belanda dari Ibu Endi sebulan yang datang. Di mana sebulan yang datang ini sebulan yang akan datang. Jadi mereka akan membicarakan masa depan. Sedangkan ini kejadiannya ada di masa lalu atau lampau. Jadi salah. Dan untuk yang D, kenapa salah? Rita dan Esti belajar bahasa Belanda dari Ibu Endi sebulan yang dekat. Ini betul-betul salah. Karena dekat ini kata posisi ya. Jadi jawaban yang benar adalah B, lalu. Sebulan yang lalu. Baik, untuk yang kedua, titik-titik yang kedua ada atau sehingga setelah sambil. Saya bacakan ya untuk pilihan yang A-nya. Kenapa salah saya merasa sepi atau keluarga Ibu Wendy kembali ke Belanda? Dimana jadinya se salah, tidak nyambung ya. Saya merasa sepi atau Harusnya kalau atau ini ada membandingkan kedua buah benda atau kedua buah kondisi atau apapun membandingkan. Sehingga terjadi pilihan di mana harus memilih mendengarkan kata atau ini. Lalu yang B, sehingga kenapa salah? Saya merasa sepi. Sehingga keluarga Ibu Edi kembali ke Belanda. Ini jadinya sebab akibat kalau seperti ini. Keluarga Ibu Edi kembali ke Belanda bukan karena Esti merasa sepi. Jadi sehingga ini jelas salah karena harus sebab akibat. Ibu ini pulang karena memang sudah waktunya harus pulang. Seperti itu. Lalu yang C, jawaban yang benar. Yaitu setelah ya kita masukkan. Saya merasa sepi setelah keluarga Ibu Wendy kembali ke Belanda. Ini tepat ya. Karena sebab akibat. Kalau ini kan sehingga tadi Ibu Wendy kembali ke Belanda. Karena saya merasa sepi sehingga ibu Wendy kembali ke Belanda itu salah ya. Kalau yang ini tepat karena saya merasa sepi. Saya sekarang lagi sepi karena setelah keluarga ibu Wendy pulang ke Belanda, akhirnya saya merasa sepi seperti itu. Uh, jadi setelah ini benar karena karena ibu Wendy dan keluarganya pulang ke Belanda, Esti merasa sepi setelah ya. Kita coba yang D ini kenapa salah? Saya merasa sepi sambil keluarga Ibu Wendy kembali ke Belanda. Ini jelas salah. Karena ini kalau di bahasa Jepang negara. Misalnya, "Saya nagara, negara Wendy. Wendy-san no kazoku ga e iku." toka seperti itu itu salah ya. Lalu yang titik-titik yang terakhir ada yang C Kenapa tahun salah? Kita coba ya. Mereka akan datang lagi di sini pada akhir tahun Maret. Sedangkan di sini nama bulan sehingga tahun salah. Kalau tahun otomatis di sini tahun 2000, misalnya 2020. Tahun depan. Tapi di sini udah dituliskan tahun depan lagi, jadi salah. Lalu yang B, kenapa salah? Karena ini minggu dan ini bulan ya. Pada akhir minggu Maret, salah kalau maupun juga minggu bulan Maret <laughs> seperti itu yang hari ini salah juga karena seperti tadi sama alasannya ini Maret itu nama bulan sedangkan ini hari Maret yang yang benar yang D pada akhir bulan Maret tahun depan Oke seperti itu lalu ada nomor dua seperti ini memilih salah satu kalimat ya Nah, dari yang A sampai D yang, kan ini ada titik-titik yang rumpang seperti ini lalu di sini ada yang 1 2 3. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Baik, yang ini keluar air matanya. Keluar air matanya di sini ada mega yomu ga tobidaru, tobideru, deru, dan Mega neo Kakeru Gimana kalau mega yomu ini apa ya membaca? matanya membaca ya. Lalu ada ini, Meda maga tobi tobi dari salah. Yang ini karena air matanya keluar namiida diri Air matanya keluar sampai keluar air mata. Mega ini memakai kacamata sehingga salah. Jawabannya yang C. Lalu yang kedua adalah salah. Kalau tidak salah, mereka akan datang lagi di sini. Salah. Nih. Haigo. Di mana dicari yang sinonimnya? Jawabannya adalah eh haniwe ya. Bukan sinonim, maksudnya uh, kalau sinonim dari Go ya. Kalau haigo itu antonimnya. Kita mencari antonim dari kata salah. Salah itu antonimnya betul. Kalau baik, Antoni antonimnya buruk. Baik, buruk, atau jelek. ya. Kalau tinggi, antonimnya pendek. Kalau bagus, antonimnya jelek. ya Seperti itu. Jadi yang betul adalah salah dan betul itu saling berantonim. Hal minggu ya. Lalu yang keempat terakhir, ayo kita membuat pesan nanti jangan lupa nasi goreng oke jangan 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 oh ya ini yang memiliki arti yang sama kalau ini yang tadi ini hantai ya yang ini memiliki arti yang sama sama jangan Dimana jangan itu kata larangan ya jangan jangan melakukan itu nah kalau silakan ini mempersilahkan mem mempersilahkan memberi izin silakan bukan larangan lalu kalau yang tolong ini meminta pertolongan ya tolong gitu tolong kaki saya terjepit atau seperti itu kalau tidak perlu ini membantahnya menolak sehingga jangan itu memiliki arti yang sama dengan tidak boleh di mana menyatakan larangan untuk tidak melakukan suatu hal seperti itu jangan Baik ke soal nomor 5 dengan siapa Ibu Wendy kembali ke Belanda? Sesuai teks yang tadi jawabannya adalah keluarganya. Ibu Wendy itu berisi tiga keluarga ya. Ibu wendy sendiri, Pak Johan dan Rosia anaknya. Jadi yang jawaban yang benar adalah yang C, Pak Johan dan Rosia. Oke. Okay. Nomor enam. Ibu Wendy mengajar apa di Bandung? Sekolah bahasa asing salah. Guru bahasa guru bahasa betul, tapi mungkin ada yang lebih tepat. Kita coba lihat lagi masakan Belanda ini salah. Mereka hanya pintar memasak, bukan mengajarkan masakan Belanda. Lalu yang terakhir ada bahasa Belanda. Ini yang tepat. Bahasa Belanda. Nomor tujuh. Mengapa Pak Johan berkeringat waktu makan nasi goreng buatan SD? Nah, ditanyakan namida gaderu, terus asega gaderu juga ya, asega kaitan karena terlalu enak karena terlalu banyak karena terlalu asing ini salah dimana tadi yang menjadi poin poinnya adalah karena terlalu pedas karena terlalu pedas berkeringat dimana Pak Johan ini kurang bisa makan makanan pedas negatif seperti itu lalu ada yang ke apakah Ibu Wendy dan keluarganya akan ke Bandung lagi sesuai di paragraf yang terakhir-terakhir katanya mereka akan kembali pada akhir tahun bulan Maret ya. Ya, ya. jawabannya adalah tidak mereka sudah pulang ke Belanda nah, ini salah ya. Mereka akan kembali, yang tidak berarti salah. Yang ya, antara C dan D. Ya, mereka ada rencana ke sekolah bahasa asing. Ini tidak disebutkan tadi. Yang disebutkan ya, mereka akan datang lagi tahun depan pada bulan apa, seperti itu. Lalu bagian kedua. Nah, ini tanggo ya. Kita membedakan. Jadi, dalam nomor satu misalnya ada kelapa, kaki, tangan, gigi. Di mana kita memilih satu tanggo yang berbeda dari pengelompokan tanggo yang ini. Jadi, di sini ada empat kata. Tapi, hanya tiga kata yang termasuk kelompok yang sama. Seperti ini ya, contohnya. Di sini ada kelapa kaki, tangan, dan gigi. Di mana kelapa ini merupakan tanggo yang salah berada dalam pengelompokan kaki, tangan, gigi. Di mana kaki, tangan, gigi ini merupakan bagian tubuh manusia. Sedangkan kelapa ini buah. Jadi dia beda kelompok sendiri. Sehingga jawaban yang harus kita ambil adalah kelapa. Lalu nomor dua. Aku, dia, kamu, hitam. Aku, dia, kamu hitam. Di mana ini kata pengganti. Kata pengganti. Aku, dia, kamu. Sedangkan hitam adalah warna. Menunjukkan warna. Sehingga yang harus dihitamkan adalah hitam. Yang harus dipilih adalah hitam. Lalu ada nomor tiga ya. Senin, Rabu, Mei, Selasa. Di mana... Ini Senin, Rabu, Selasa merupakan nama-nama hari sedangkan Mei nama bulan. Sehingga yang merupakan di luar pengelompokannya adalah yang. Lalu yang keempat ada celana, sepatu, topi, gunung. Baik, kenapa gunung yang salah? Baik. Karena celana, sepatu dan topi merupakan pengelompokan dari alat-alat ya. Dari benda-benda yang dipakai mungkin untuk mendaki gunung ya celana sepatu topi bisa jadi tapi gunung ini tidak termasuk alat yang dipakai sehingga gunung ini nama benda nama benda ya gunung sehingga jawaban yang benar ada gunung lalu nomor lima terakhir jeruk sapi kambing anjing di sini jelas sekali ada sapi kambing anjing merupakan nama hewan pengelompokan nama hewan sedangkan jeruk nama buah-buahan. Sehingga jawaban yang harus dipilih adalah jeruk. Seperti itu. Lalu ada bagian ketiga segi nosomoni kota yang nasai. Di sini, kita menerjemahkan ya di sini menerjemahkan dimana arti yang sama dengan kata manin dari bahasa Jepang man in ini ya sini ada pilihan nomor satu punu punu ini nggak tahu ini apa punu ya ada penu penu ini apa tidak tahu ya puneh Puneh ini saya nggak tahu, yang saya tahu punah itu hilang populasinya habis itu punah. Manin ini artinya yang benar adalah penuh. Ya, keretanya penuh. Dan saga manin seperti itu. Jadi jawabannya benar adalah penuh. Lalu yang ini, meskipun panas dia memakai jaket yang tebal. Oh, yang digaris bawahi yang panas ini ya tidak terlihat baik meskipun panas panas hal igonya apa antonim dari panas ini apa seperti tadi kalau antonimnya jelek cantik atau tampan atau bagus ya jelek itu antonimnya seperti itu dingin antonimnya panas berarti dingin yang benar ya lalu kita lihat yang C, luas luas antonimnya sempit serangkan kasar antonimnya halus atau lembutnya jadi yang benar adalah di. Lalu ada Ibu Ita belum titik-titik cara makan nato. Ini yang benar ya, kita cari yang benar tangguhnya untuk melengkapi rumpang kalimat rumpang ini. Ibu Ita belum titik-titik cara makan nato. Ibu Ita belum pakai yang A mengerti cara makan nato ini benar. Belum mengerti. Lalu ini ya Ibu Ita belum membayar cara makan nato. Di sini ada cara makan tapi belum membayar. Ini tidak nyambung, sehingga B salah. Mengukur. Ibu Ita belum mengukur cara makan nato. Cara makan nato tidak diukur. Sehingga, ini pilihan C ya, maaf. Ini pilihan C, salah. Lalu, yang pilihan terakhir, Ibu Ita belum membeli cara makan nato. Cara makan nato tidak dibeli. Sehingga membeli ini salah. Kalau Ibu Ita belum membeli nato, itu baru benar sini yang benar adalah ibu itu belum mengerti cara makanan lalu yang keempat iwan sedang menunggu di bandara nah kalimat ini bahasa jepangnya bandara kalau ini eki stasiun sehingga bukan bandara kuko kuko ini benar bandara sehingga jawaban yang benar adalah b hotel ini hotel seperti itu koi ini pelabuhannya Lalu ada nomor 5. Yang terakhir ya, dari bagian 3 ini. Hmm. Hatsu on chigau mono ga arimasu. Oh, i. Jadi di sini kita menganalisis bunyi hatsu ong, bunyi atau hatsu -ong, pelafalan dari uh, huruf e. Di mana di Indonesia itu huruf e itu ada banyak ya. Ada bisa disebut e, e, i, e sama e ya di Indonesia itu e sama e. Jadi kita coba ya sebut nomor yang a ini yang a. Ah. semua ini e nya e semua. Kalau yang ini tempat e tempat se te semua tempat e e e keluar ke ke keluar, yang di sini baru berbeda, ekor, ekor, ke e, U e e e seperti itu bedanya, ekor, jadi ini jawaban yang benar, dia berbeda, hati ongnya dari e yang semuanya, ini ekor, yang ini e, e seperti itu. Lalu bagian keempat. Nah, nah ini imbuhan me ya. Yang berbeda. Satu yang berbeda imbuhan menya. Di mana ini yang mungkin akan cukup sulit ya imbuhan. Orang Indonesia sekalipun sering salah membubuhkan imbuhan. Jadi imbuhan Maya. mer yang A kita coba ya. Me tambah mengharap. Me tambah bertemu H menjadi mengharap. Me bertemu undang menjadi mengundang. Me bertemu menjadi mengundang. Me bertemu pukul menjadi memukul. Ma Me bertemu P ya, jadi memukul. Ma Me bertemu inap menjadi menginap. Ya. Yang ini mengharap, mengundang, menginap. Eng. Meng. Sedangkan ini bukan memukul, tidak ada kata memukul. Yang ada memukul. Seperti itu. Lanjut ke nomor 2. nah ini tanda tanya ya kita mengisi tanda kata yang tepat untuk menanyakan hari ulang tahun Sakura di mana hari ulang tahun Sakura ini yang ditanyakannya adalah waktu ya kapan sehingga jawaban yang benar adalah kapan kalau siapa untuk menanyakan siapa orang yang subjek atau objek lalu kalau mana itu tempat di mana lokasi berapa itu ya berapa jumlah berapa jadi yang benar, yang benar, yang betul adalah kapan hari ulang tahun Sabura. Nomor tiga, Linda akan menikah. Titik-titik kita mengisi tanggo yang benar ya di sini. Kata-kata sambung. Linda akan menikah. Titik-titik Toto. Kepada Toto ini salah. Kepada ini seperti memberi ya. Misalnya saya memberi pensil kepada Toto. Itu benar-benar. Kalau menikah kepada Toto itu salah. Tindakan akan menikah dengan Toto. Jawaban yang benar adalah dengan Toto. Ya, kalau dari Toto ini salah juga ke Toto. Salah juga ini kayak untuk keterangan yang memberi memberi seperti itu biasanya tepat memberi dan menerima itu biasanya tepat dengan dari ke dan kepada. Tapi kalau menikah itu dengan. Lalu yang keempat ada kamu ingin bersekolah di mana di Jerman titik-titik di Amerika di mana di sini kita memilih lagi Kata Samuel yang tepat. Di Jerman, tetapi di Amerika. Ini salah yang ngaco. Di, oh, katanya di Jerman, tapi di Amerika itu salah. Kamu ingin bersekolah di mana? Di Jerman, waktu di Amerika. Ini juga salah. Bagaimana itu di Jerman, waktu di Amerika? Itu salah ya. Yang benar adalah C. Di Jerman atau di Amerika. Di mana ini membandingkan kedua hal ya yang nanti dipilih jawabannya pasti memilih misalnya memilihnya Jerman berarti di Jerman. Kalau salah jelas-jelas salah. Kalau ini perandaiannya. Kalau atau ini membandingkan. Bapak Isida titik-titik suka buah durian karena baunya tajam. Bapak Isida sedang suka buah durian karena bau. Buah... Salah ya? Bapak Isida sekali suka buah durian karena baunya tajam. Ini salah juga, ini sangat salah. Saya tidak mengerti ya kalau memakai sekali. Ini kalimatnya jadi aneh sekali. Bapak Isida telah suka buah durian. Telah. Kalau telah biasanya lebih baik ini, Bapak Isida telah suka buah durian dari tahun lalu. Itu lebih benar kalau memakai telahnya. Bapak Isida kurang suka buah durian karena baunya tajam. Nah, ini baru benar. Dimana kalau karena baunya tajam ini men menyatakan alasan yang mungkin alasan karena tidak suka, bukan alasan karena suka ya. Kalau karena rasanya enak, itu baru alasan karena suka. Bapak isi dah, jadi kurang suka. Tidak suka ya, atau kurang suka buah durian. Jadi jawaban yang benar adalah D. kalau bagian 5, atau bagian terakhir dari tes kita kali ini, yaitu oh, menerjemahkan. Mungkin ini yang lumayan mudah ya, Baik, nomor satu. Ibu Lilis tidak bisa membeli bunga karena tokonya tutup. Di jawaban yang benar adalah Mise ga shimatte ita node de wa hana o Tidak bisa hana o Tidak bisa membeli bunga karena Lilis, Ibu Lilis ya, dari tidak bisa membeli bunga. Benar. Karena tokonya tutup. Mise ga shimatte ita node de. Ya, betul. Ini salah, salah, salah. Lalu nomor dua. Semuanya Rp400.600. Baik, ini harga ya, menyebutkan harga. Semuanya Rp400.600. Jawaban benar adalah C. Zenbude, semuanya. Zenbude. Semuanya seharga ya, itu maksudnya seharganya bisa dihilangkan, bisa tidak semuanya sembude empat ribu rupiah seperti ini rupiah des yonjuma rupiah kurupiah rupiah des seperti itu ini jelas ini hitot ya sedangkan ini semuanya dori demo ini yang mana saja artinya Sedangkan ini semuanya, zembude Yang ini benar, semua dan semua Lalu ada berapa harga sepatu olahraga ini nomor tiga ya? Jawaban yang benar adalah C Kono undokutsu no nedawa ikura Nedawa ikura Berapa harga kono undokutsu sepatu olahraga ini? Jadi jawaban yang benar adalah C yang Ini sudah tepat sekali Lalu yang nomor empat シカトさんは我が会社で一番古い社員です。アティニャアンカトさん、バ,バカと古い社員 karyawan paling lama. Furui, shain, buruinya lama. Shain karyawan, karyawan paling lama. Waga kaisha, di kantor kami. Seperti itu. Kalau ini paling tua ya. Toshiga we, seperti kalau paling tua. kata, staf paling baru. Ini atarasiya shinjin ya. Kalau bapak kata pembantu paling panjang. Bukan pembantu ya. Shain di sini. Shain. Karyawan. Yang nomor terakhir nomor lima, sono gakusei wa bijin de atama ga yoi desu. Jawaban yang benar adalah de. Sono gakusei wa siswa itu bijin de cantik. De-nya itu menjadi dan. Dan atama ga yoi desu, pintar. Bukan kepalanya bagus ya. Mungkin orang Indonesia bakal banyak yang sering salah. Atama gayoi. Kepalanya bagus, itu bukan seperti itu. Yang benar adalah pintar. Itu siswa bagus dan rajin, ini salahnya. Bagus dan rajin. Majime, itu rajin. Siswa itu baik dan pandai. Ya, sahi itu. Atau benar, pandai atau tensai. Itu siswa indah dan lancar kali ini ya. Jadi jawabannya benar, benar siswa itu cantik dan pintar. Baik. Untuk soal tingkat E yang tahun 2012 ini, sekian. Untuk penjelasannya, baik saya Pebi Kartika, terima kasih atas perhatiannya. Baik, Selamat siang semuanya. Nama saya Renardi Pradipta Nugroho. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang ada pada ujian tertulis kemampuan berbahasa Indonesia ke-46 tingkat E yang pernah ada tanggal 11 Januari 2015 dalam waktu 40 menit. Nah, untuk materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi utamanya yaitu tentang kemeja batik. Saya tidak akan menjelaskan tentang soal-soal yang lain. Saya akan lebih fokus dengan budaya batik, karena di sini materi utamanya, menurut saya, adalah meja batik. Bisa dilihat di sini, ada percakapannya, percakapan hiroki dengan yudi. Lalu, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab: ada pertanyaan A, B. C 1 2 3. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kemeja batik. Oke. Okay. Jadi sebelum saya memulai materi tentang kemeja batik, saya ingin menjelaskan dulu apa itu batik. Nah, batik itu adalah warisan budaya dari Indonesia berupa pakaian. Batik itu memiliki corak-corak yang unik. Yang kita sendiri, sebagai orang Indonesia, sangat bangga dengan kemeja batik karena kemeja batik sekarang ini sudah mulai mendunia. Banyak orang-orang asing melihat kemeja batik itu sebagai corak yang indah, cantik, dan juga bagus. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kemeja batik itu seringkali dipakai ketika acara-acara penting atau acara formal. Bukan untuk kegiatan sehari-hari, tapi ada juga yang menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari. Nah, biasanya kemeja batik itu digunakan ketika ada acara kawinan, lalu acara pertemuan, meeting, dan lain-lain. Jadi, kalau misalnya dibilang kemeja batik itu, apakah boleh dipakai setiap hari? Sebenarnya boleh aja, cuman banyak persepsi orang-orang lokal. Ketika kalian menggunakan pakaian batik, kalian akan dinyatakan sebagai orang yang mau pergi ke acara-acara penting seperti kawinan dan acara-acara yang saya sebelumnya sebutkan. Jadi, nggak perlu digunakan sehari-hari ketika di sini, cuman kesannya. Apabila kalian adalah orang asing, menggunakan kemeja batik, kami sebagai orang Indonesia sangat bangga dengan apa yang kalian pakai, karena kalian menghormati kami sebagai orang Indonesia dengan hanya menggunakan batik. Oke, okay, saya lanjut ke materi. Saya bacakan ya, Hiroki ingin membeli kemeja batik. Minggu depan ada pesta di hotel, dia ingin memakai kemeja batik pada pesta itu karena baru datang titik-titik-titik Jepang. Oke, okay, nanti saya jawabnya belakangan. Saya baca dulu aja. Hiroki belum tahu di mana bisa membeli baju batik. Dia bertanya kepada Yudi. Yudi bekerja satu kantor dengan Hiroki. Lalu ada percakapan atau kaiwa. Oke, saya akan membaca Hiroki dan Yudi sekaligus. Saya mau membeli kemeja batik. Hiroki suka baju batik? Ya, saya mau memakai kemeja batik pada pesta di hotel minggu depan. Kemeja batik memang cocok untuk pergi ke pesta. Beli saja kemeja lengan panjang. Bisa beli di titik-titik-titik. Saya tidak tahu tempatnya. Kalau bisa, toko yang tidak begitu. Titik-titik-titik dari kantor kita nanti pergi dengan saya. Beli toko Bapak Chandra. Titik-titik-titik kawan saya saja. Bajunya bagus-bagus. Saya dan keluarga dari dulu membeli baju batik di toko itu. Yudi dan Hiroki pergi ke toko Bapak Chandra di Pasar Baru pada sore hari. Toko itu tidak besar, tetapi jenis kemejanya titik-titik-titik banyak sekali. Warnanya juga bermacam-macam. Hiroki bingung mau memilih yang mana. Pegawai toko membantu Hiroki. Akhirnya dia memilih kemeja batik dengan lengan panjang yang berwarna titik-titik-titik biru tua. Harganya agak mahal karena berkualitas tinggi dan bahannya halus sekali. Hiroki senang mendapat kemeja batik yang bagus itu. Mari kita jawab pertanyaan. Yang pertama, karena baru datang, ini jawabannya adalah dari. Karena si Hiroki baru sampai ke Indonesia dari Jepang. Oke, okay. sekarang yang kedua. Hiroki bertanya, bisa beli di, di mana? Karena dia bertanya, tempat untuk membeli batik. Dan yang terakhir adalah toko yang tidak begitu jauh dari kantor kita, karena si Hiroki ini tidak mau membeli sesuatu, membeli kemeja batik jauh-jauh dari kantornya karena dia tidak ingin kelelahan. Mungkin jadi dijawab dengan jauh, toko yang tidak jauh dari kantor kita. Lalu ada pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Nah, untuk pertanyaan kali ini, difokuskan. Nah, nomor satu ini pertanyaannya adalah, Kan senko ho ichi to onaji imi mo teki set na goku o akara de nonaka kara hitotsu erabi sono kigo nuritsubushi nasai. Jadi di nomor satu ini, Nah, ini pertanyaan nomor satu. Ini tentang sinonim, persamaan. Nah, di nomor satu ini, yang ditanyakan adalah kawan. Sinonim dari kawan. Kawan itu memiliki sinonim, yaitu D, teman. Jadi, jawabannya adalah teman. Lanjut. Ini saya bacakan soalnya. Kan ni no hang igo akara di kakara Kitotsu erabi sono kigo nuritsubushi nasai. Nah, kalau ini kebalikannya. Kalau yang ini tentang sinonim. Nah, yang ini tentang antonim. Nah, ini antonim yang dipertanyakan adalah banyak. Nah, antonim dari banyak atau lawan kata dari banyak adalah sedikit. Lanjut, nomor 4, eh nomor 3 ya. Ini nomor 3 ya, soal yang nomor 3 ini. Saya bacakan soalnya. Kansenshou sang no nihongo iaku a karadino na kakarhitot sono kigo Nah kalau yang ini ditranslate dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Jepang. Nah yang ingin diterjemahkan adalah kata ini biru tua. Nah biru tua dalam bahasa Jepang adalah kon biru tua kon ya kanji kon kanji biru tua jawabnya adalah si. Nah lanjut ke pertanyaan tentang materi batik. Ada 1, 2, 3, 4. Ada empat pertanyaan yaitu dari nomor 5 sampai 8. Yang pertama, kapan Hiroki ingin memakai baju batik? Jawabannya adalah pada pesta minggu depan. Karena di teks sebelumnya diperjelas bahwa si Hiroki ini ingin menggunakan kemeja batik di pesa di hotel di minggu depan jadi waktu dia menggunakan batiknya itu kapan mengenakan batiknya oke nomor 6 dengan siapa Hiroki pergi ke toko itu nah si Hiroki kan tadi kan pada teks kan ingin pergi ke toko ya nah dia ingin pergi ke tokonya dengan siapa ya dengan lawan kawannya yaitu Yudi jadi Hiroki ingin pergi ke toko bersama Yudi oke nomor 7 Hiroki membeli apa di toko Bapak Chandra? Nah ini yang ditanya Hiroki itu mau beli apa di toko yang Bapak Chandra? karena materinya aja tentang batik, ya pasti dia ingin beli batik. Tapi batiknya yang seperti apa? Nah di teksnya ini dijelaskan bahwa si Hiroki ingin membeli batik yang sedikit mahal. Karena kenapa? Karena kata sedikit mahal ini mencerminkan bahwa kemeja batik tersebut memiliki kualitas yang cukup baik dan uh, kualitas yang bisa dibilang nyaman dipakainya maka dari itu sedikit mahal tapi barang akan menjadi baik lebih baik dan yang pertanyaan terakhir pada materi yang akan saya jelaskan adalah mengapa hiroki bingung di toko batik itu Kenapa sih Hiroki bisa bingung ketika udah sampai di toko batik padahal dia ingin beli batik, kan? Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika sampai di toko batik, banyak sekali jenis batik yang diperlihatkan di toko. Nah, maka dari itu Hiroki bingung. Nah, jadi jawabannya adalah karena jenisnya ada banyak. Oke, sekian penjelasan seputar batik tentang materi uh, ujian tertulis kemampuan berbahasa Indonesia ke-46 tingkat E. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Konnichiwa, nama saya Pandi Pamukas, kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan ujian tertulis kemampuan bahasa Indonesia tingkat E, tanggal 20 Juli 2003, waktunya 40 menit. Di sini tertulis Sugino Bunsho Yondeikano ni kotai nasai dan ada teksnya di sini di kantin sekolah. Aiko, Dona, dan Kim titik-titik mengobrol di kantin sekolah. Dona mahasiswi dari Indonesia dan Kim mahasiswa dari Korea. Mereka baru datang dan akan belajar di Jepang selama satu tahun. Aiko. Dona, titik dari mana? Dona. Saya lahir di Makassar, tetapi titik-titik, waktu saya berusia 12 tahun, keluarga kami pindah ke Jakarta. Kim. Saya pernah tinggal di Jakarta selama tiga tahun. Waktu itu ayah bertugas di sana. Rumah saya dekat dari Blok M. Ada banyak toko serba dan restoran di sana. Titik-titik, suasananya sangat ramai. Nona, saya juga sering berbelanja di situ. Rumah saya ada di Bekasi, cukup jauh dari Blok M. Aiko, apakah di sekitar Jakarta ada pantai? Kim, di Pulau Seribu, saya sering memancing ikan di sana. Titik-titik, tiga jam dengan kapal motor. Nona, pada waktu saya pulang ke Jakarta, Aiko ikut saja yuk, Aiko. Terima kasih. Saya ingin sekali berkunjung ke Jakarta. Kim, kalau begitu, tiri bagaimana kalau kita berangkat bersama? Saya juga rindu akan Jakarta. Dari percakapan ini ada beberapa kalimat yang belum diisi. Makanya di nomor satu ini, ueno buno eto sini, gaito suru motomo, tekito na go eto di kara hitotsu erabi cigo ni maru di sini eh uh, ada beberapa pilihannya di sini uh, nomor satu itu dona titik-titik dari mana itu yang kata yang pas di sini adalah berasal dona berasal dari mana nomor dua nomor dua itu di sini kalimatnya saya lahir di saya lahir di Makassar, tetapi di sini yang kata yang tepat untuk mengisi di sini adalah yang tepat untuk mengisi di sini adalah ini, ada. Jadi, tetapi pada waktu saya berusia 12 tahun, keluarga kami pindah ke Jakarta. Kemudian di sini ada isian yang C. Di Pulau Seribu, saya sering memancing ikan di sana. Ada cepat-cepat, ada pagi-pagi, ada kira-kira, ada mula-mula. Kita lihat kalimat selanjutnya itu tiga jam dengan kapal motor. Kira-kira kata-kata di sini yang cocok adalah kira-kira. Kemudian nomor dua, zenbu chino gokan o e to naka kara hitotsu erabi sono goni marodzuke nasai. Di sini jawaban yang tepat itu adalah obrol, bukan gobrol atau ngobrol atau kobrol. Nomor 3. Zenbu san no Nihongo yaku o hitotsu erabi. Sono kigoni marodzuke Di sini jawaban yang benar adalah C. 全域が大変に、大変にぎやかである。全部3の日本語訳を A と D の中から一つ選び、その記号に丸をつけなさい。y c のモロは、私たち一緒に出発するというのはどう Kemudian nomor lima. Nomor lima di sini pertanyaannya adalah berapa lama Dona dan Kim akan tinggal di Jepang? Setelah melihat ke teksnya kembali, eh, di sini ada kalimat yang menyatakan bahwa mereka baru datang dan akan belajar di Jepang selama setahun. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah B, selama satu tahun. Teks nomor teks nomor 6. Apakah Dona lahir di Jakarta? Kita lihat teksnya lagi di sini. Di sini ada percakapan yang kedua oleh Dona. Dia bilang bahwa dia lahir di Makassar. Berarti di sini adalah jawaban yang tepat itu adalah C. Tidak, dia lahir di Makassar. Nomor 7. Kenapa Kim pernah tinggal di Jakarta? Kita lihat teksnya lagi. Kim di sini dia berbicara, saya pernah tinggal di Jakarta selama tiga tahun. Waktu itu ayah bertugas di sana. Kuncinya adalah ayah bertugas di sana. Di sini jawaban yang tepat berarti D, karena ayah karena ayahnya bertugas di Jakarta. Menurut nomor 8, menurut Kim, di mana ada banyak tos serba dan restoran di Jakarta? Menurut Kim di sini kalimat di sini ada rumah saya dekat Blok M, ada banyak toserba dan restoran di sana. Nanti ada banyak toserba dan restoran di sekitar Blok M. Menurut Kim, di mana banyak toserba dan restoran di Jakarta? Jawabannya A, ah, di Blok M. Suginoni nih Honggo imio arawasu tadashi etsusuri eto dikara hitotsu erabi sono Banggo ni maru tsukenasai. Di sini ada kata dalam bahasa Jepang, kemudian kita harus memilih jawaban arti, arti dari bahasa Jepang itu dengan benar. Di sini ada "mai", "mai" di sini pilihannya ada "dupang", "ada depan", "ada depang, "ada dupan. Di sini jawaban yang tepat itu adalah "b depan". Kemudian nomor dua itu ada "kuda mono", nomor A itu "buah". Nomor N, pilihan A itu buah, pilihan B itu bea pilihan C itu buah, pilihan D itu bea Di sini yang jawaban yang tepat itu adalah C, buah. Nomor 3 ada hasiru. Hasiru ini pilihannya A, berlari, B, berlari, C, berlari, D, berlali. Jawaban yang tepat di sini adalah A, berlari. Nomor 4 ada uresi pilihannya ada senang, 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 dan sunan. Jawaban yang tepat di sini adalah C, senang. Nomor lima ada naze. Pilihannya ada munggapa, mengapa, menggapa, dan mengapa. Naze itu di sini artinya yang benar adalah mengapa. Lanjut ke nomor tiga. Cigino, eto, di, no, Uh, Tango ni wa churui no chigau mono ga hitotsu arimasu. Sono kigo ni maru o tsuke nasai. Nomor tiga itu... Nomor tiga itu di sini uh, kita memilih kata dari dari empat kata ini kita pilih yang paling berbeda. Di sini ada nomor satu itu di sini ada ikan, ada kucing, ada burung, ada kipas. Di sini kan sudah jelas ya ikan di sini makhluk hidup, kucing di sini makhluk hidup, dan burung di sini makhluk hidup. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah D kipas. Kemudian nomor dua, nomor dua itu ada kertas, obat, pensil, dan buku. Nomor dua di sini, konteksnya adalah alat tulis dari keempat persoalan ini yang tidak tepat. Di sini adalah obat, obat beda dari obat, bukan alat tulis. Kemudian, nomor tiga ada mobil, sepeda, kapal, dan dompet. Mobil di sini, kendaraan begitu juga sepeda dan kapal. Berarti, jawaban yang tepat di sini adalah dompet. Nomor empat itu ada kepala. Kayu, tangan, dan kaki. Di sini konteksnya adalah bagian dari tubuh manusia. Nah yang bukan bagian dari tubuh manusia di sini adalah kayu. Nomor lima itu ada beras, baju, topi, dan selana. Di sini adalah pakaian konteksnya. Yang bukan dipakai di sini adalah A, beras. Kemudian bagian empat. Ini ada nomor satu. di sini nomor empat itu soalnya adalah pilih eh, yang berlawanan dengan kata-kata di sini. Nomor satu itu rok ini terlalu longgar bagi saya. Nah, longgar di sini eh, kebalikan kata atau perlawanan katanya di sini adalah kata. Nomor dua, Sugino, Kasembuni, Atewa, Atehamaru, Motomo, kita na tanggo, itu di nolak kara erabi sono kigo ni di sini ada isian yang kosong yang harus diisi nah, kata yang tepat untuk mengisi kalimat ini itu apa? sini ada teman Anissa datang teman Anissa datang kepada untuk dengan atau sambil

Kigo ni marut sini ada kata yang di garis bawahi. Kata yang di garis bawahi itu eh, harus apa ya? Disertakan imbuhan yang tepat. sini pilihannya ada mengewa, mesewa, menyewa, menewa. Eh, pilihan yang tepat di sini adalah cek menyewa Agung menyewa mobil untuk menjemput Yuki di bandara. 次のえとおり、右には一つだけ違う。目、セットかのとがつくものがあります。その記号に丸をつけなさい。Number ば、いとりしに、と、えー、 kata imbuhan me di sini yang cocok ditambahkan dengan kata awalan me. mejemur bukan harusnya menjemur. Me cuci bukan harusnya mencuci. Di sini ada masak itu memasak. Nah, berarti jawabannya itu adalah C, memasak. Kemudian ada nomor 5 di sini cara melafalkan e yang berbeda dari pilihan-pilihan yang lainnya. Jawabannya itu di sini adalah a keras bukan keras tapi keras. Kemudian masuk ke bagian 5. Di sini ada kalimat bahasa Indonesia yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Nomor satu, majalah itu sama sekali tidak menarik. Bagian A itu sonoza siwa amari omosiro kunai. Bagian B sonoza kanari omosiroi to omo. Bagian C sonoza siwa mataku omosiro kunai. Bagian D nya sonoza sugoku omosiroi. Ini yang bagian uh, jawaban yang tepat itu adalah C mataku omosiro kunai sama sekali tidak menarik. Nomor dua, kami sangat senang dapat berkunjung ke Pulau Lombok. Bagian A itu tachi wa. Lombok rombok no shima ni ite oini tanosimu. Bagian B, watas taciwa rombok shima o tazuneru kotoga daichi no モノモクテキである。まげんち、たたちはロンボクシマに行くこと、を楽しみにしている。まげんデニア、たたちはロンボクシマをたねることができて、大変嬉しい。でおのとパで。 kemudian nomor tiga saya memakai banyak waktu untuk mencari kamus Watashi siwa jisho sagasu ini takusan jika enggak kita coba yang tempat sini adalah b kemudian nomor empat asta astaka asate oke aku sama gak bandoni guru yoteries ada kalimat bahasa Jepang yang harus terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia besok dan lusa tamu mungkin tiba di Bandung. Besok atau kemarin tamu dari Bandung akan datang. C. Besok atau lusa tamu akan datang ke Bandung. Jadi jawaban yang cepat, ya, jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Kemudian nomor lima. Eh, uh, Yoko wa Jakarta ni Tachi Yota ya, Kotoganai. Jawaban yang tepat adalah Yoko belum pernah mampir ke Jakarta. Di sini ada teks di sini. Kemudian ada soalnya di sini, saya mendengar kabar itu dari kawan. Anda mendengar kabar itu dari siapa? Di sini adalah saya mendengar kabar itu dari kawan. Berarti saya mendengar kabar itu dari kawan. Nomor dua, Yuko dan Santi bertemu di bioskop di mana Yoko dan Sakti bertemu di depan bioskop. Saya tidak bisa pergi piknik karena ada urusan. Kenapa Anda tidak bisa pergi piknik karena ada urusan? Harga baju ini 6.500 yen. Berapa harga baju ini 6.500 yen? Bapak Eka mengambil minuman dari lemari es. Bapak Eka mengambil minuman dari mana? Jawabannya B dari lemari es. Uh, mungkin itu saja uh, hal yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.